Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Masak enak yuk. Nah, Mbok sedang membuat pesanan sambal ya. Ini sambal botolan untuk 1 kg ya. Ini nanti akan jadi sekitar 15 botol pesanan ya, teman-teman. Langsung aja yuk. Siapa tahu ada yang kepengen jualan sambal botolan ya. Ini boleh banget resepnya dipakai untuk teman-teman ya. Rasanya enak. Jangan lupa kalau mau ikutan jualan dicobain dulu versi sedikitnya ya, biar pas. Biar enggak kuciwa. Langsung aja Markisak, mari kita masak 15 botol sambal bawang ala Mbok Midut. Bahannya 1 kg bawang merah, nanti diiris-iris ya atau dicincang boleh. 1 kg rawit merah sudah dibuang tangkainya dan dicuci bersih, direbus dengan sedikit minyak. Minyak itu semuanya keseluruhannya akan digunakan 1 liter ya. Ini kurang lebih 250 gram kita pakai untuk merebus cabai rawit merahnya. Sesekali diaduk, fungsi perebusan agar nanti lebih lembut ketika dihaluskan ya, tidak langu. Setelah cabainya layu, kurang lebih sekitar 15 menit direbus dengan minyak, akan kita haluskan ya. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita tuang sisa minyak yang 1 liter tadi. Kurang lebih sisanya 750 ml minyak. Kita biarkan panas ya. Setelah panas kita masukkan 100 gram bawang putih yang sudah kita cincang. Kita akan goreng bawang putihnya sampai warnanya kuning kecoklatan. Kita aduk-aduk nih, warnanya sudah mulai menguning. Sudah cantik banget, jangan sampai gosong. Begitu kuning kecoklatan ya, atau semu-semu kuning coklat, kita angkat, kita tiriskan. Kita sisihkan dulu. Lanjut, kita masukkan bawang merah yang sudah kita cincang. Kita akan goreng bawangnya sampai layu atau sampai wangi. Nah, ini bawang merahnya sudah mulai menguning juga ya. Sudah kira-kira 50% matang. Kita tunggu sebentar lagi. Ini aromanya sudah mulai wangi. Siap-siap kita masukkan cabai yang sudah kita haluskan. Kita masak lagi atau kita aduk lagi sampai matang. Kita akan aduk-aduk terus ya, jangan sampai gosong cabai dan bawang merahnya. Kurang lebih kita masak selama 25 sampai 30 menit dengan api sedang ya. Kita masukkan 3 bungkus kaldu bubuk sasetan atau kurang lebih 3 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan garam. Kita aduk lagi. Nah, ini pesanannya tidak menggunakan gula ya. Jadi kalau teman-teman pakai gula atau mau pakai gula,
bisa ditambahkan dengan 1 sendok teh gula. Nah, sebelum dimatikan kompornya, kita masukkan bawang putih goreng, aduk rata. Nah, ini akan membuat aroma sambalnya tuh kuat dan nagih banget. Setelah bawang putihnya masuk, sekitar 1-2 menit kemudian kita siap-siap matikan kompornya. Nah, ini penampakan akhir sambalnya ya. Nah, untuk dimasukkan ke dalam botol, jangan lupa suhunya diturunkan dulu. Kalau sudah hangat atau suam-suam kuku baru dikemas. Nah, ini hasil kemasannya ya, pesanan sambal botol Mbok Midut hari ini. 1 kg cabe menghasilkan 15 botol ukuran 150 ml. Satu botolnya dijual seharga Rp25.000. Lumayan ya untungnya. Nah, teman-teman, demikian resep kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.